Alah, bertemu kembali di Surga 12. Kalau sebentar tadi kita dah bagi anugerah untuk pemain paling melelah dan mengecewakan, kita lihat anugerah pasukan terbaik untuk saingan dalam sepanjang musim Liga Malaysia. Dan anugerahnya jatuh kepada skuad Sarawak. Satu kebanggaan. Tidak tewas dalam Liga Perdana itu satu pencapaian. Kalau tak setaraf, lebih baik daripada Invincible Arsenal. Setuju, Nasir Izan? Setuju. Apapun saya lihat, ini adalah satu kebanggaan. Jarang-jarang ada pasukan yang beraksi 22 perlawanan tanpa kekalahan. Ini sangat menakjubkan. Tahniah, kredit kepada pemain dan juga pengurusan pasukan Sarawak. Tetapi bila mereka bertanding dalam Liga Super tahun depan, mungkin ada beberapa pemain perlu dimasukkan untuk menguatkan lagi. Ini adalah satu suntikan semangat yang saya lihat. Sarawak telah kembali ke dalam Liga Super. Tahniah saya ucapkan. Ini adalah satu kebanggaan dan juga tahniah juga kepada co-host kita Dayang Zainatul Akmal. Senyum dia sampaikan. Azizam, nak tanya sikit lah. Kredibiliti saingan Liga Perdana itu dipersoal. Jadi nak tanya bagaimana perjalanan Sarawak dalam saingan Piala Malaysia dan juga Liga Super. Apakah mampu mereka mengekalkan aksi baik yang menghasilkan mereka menjadi juara tanpa kalah sebarang perlawanan? Mengikut daripada prestasi semasa, kerana kita ketahui mereka mampu sebenarnya untuk melakukan dengan kredibiliti seorang jurulatih Robert Albert yang tidak perlu dipertikaikan sebagaimana dia membawa kejayaan pada pasukan Kedah pada satu ketika. Dan di sini diulang kembali oleh Robert Albert dengan mana membawa Sarawak berada pada satu prestasi yang begitu membanggakan dengan melahirkan juga pada saya pemain-pemain yang berkualiti. Dengan semangat untuk berpasukan. Bukan saja ada kelompok pemain baru, tetapi mereka memamerkan aksi yang cukup mengujakan. Hakikatnya dekat Surakan 12 ni, peminat, suara peminat dah yang paling kita utamakan. Dan ada anugerah untuk penyokong bola sepak terbaik musim ini. Nak tahu daripada pasukan mana? Ini dia. Mereka penyokong daripada Johor. Tak kira Johor FA ataupun JDT. Azizan Uzi, bagaimana anda melihat fenomena biru merah musim ini? Luaskan kuasa. Ini memang satu perubahan yang begitu drastik. Setelah branding dilakukan oleh TMJ, kita dapat lihat bagaimana begitu kreatif mereka menghadirkan diri, memberi sokongan, tidak kira selebriti yang hadir ini pun ayah yang pun menyanyi ulusi, menampilkan diri. Termasuk Azizan Muzi dalam studio kita. Dia pun sekali ada terlibat. Bagaimana, kalau tak mulas, ada tengok bola dia lagi. Bagaimana mereka begitu supportif untuk memberikan sokongan. Ini yang kita inginkan, kerana dengan sokongan ini memberi satu impak kepada negeri-negeri lain.